biar karena tidak gampang rusak. Itu suhunya di sini berapa? Ini ada ini. Ini suhunya berapa nih? 39,8. Panas berarti ya? Iya, namanya juga mesin. Terus untuk menghidupkan blower ini ya, yang auto, blowernya ya. Jadi gitu. Otomatis semua. Malah ini sudah ada cadangannya, Bu. Ini ada blower 3 ya. Yang jalan kan gantian kan 2, 1 2 gantian ya. Nanti seandainya salah satu ini ada yang trouble, dia langsung sini. Langsung. Nah, ini dia akan ngetrip. Sirine akan nyala. Ini lampu akan berputar. Dan sirine nyala. Untuk memberitahu yang jaga panel di sana. Oh, 24 jam. Kebetulan saya juga enggak pernah mati ya ini, enggak pernah. Motor mesin ya biasa pasti pernah. Maksudnya lah. Kan karena memang banyak ya yang ininya ya. Beda kan mungkin, dengan puskesmas gitu ya. Jadi mungkin ya karena listriknya yang padam atau kan seperti itu. Itu ya ininya. Nah. Untuk menghidupkannya. Ini auto, Bu. Jadi kita tinggal kontrol aja ya. Oh, kontrol aja. Jadi seandainya nanti ada yang salah satu yang ngetrip gitu ya. Kita hanya